Untuk kali ini saya bawa umpan yang berbeda. Tuh. Gorengan. Umpan buat orangnya. Enggak lah ya. Ini tetap pakai ikan parai. Kalau di beberapa daerah disebut apa ya, ikan seluang kalau nggak salah. Kalau di Jawa wader pari. Tapi kayaknya nggak gini-gini juga sih. Oke lah ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatnya noh malah anakan baung. Ada. Et. Alhamdulillah aja lah ya. Tuh. Lumayan. Ya. Kaget. Oh, pakai handlenya dapat endet nih, lumayan tuh. Lumayan lah. Kalau yang par lagi no, kayak cacing sampah. Lagi Allah. Barangannya semangat. Cacing tidak? Parah. Oh, parah itu jelas. Ini mancing parah. Kabeh parah? Parah cacing iseng mah. Bang. Parah ngambil di mana parah? Mancing ini. Oh. Cuman katanya ada yang masih pakai trawe. Yo. Oh.
gede ikannya. Siap libur kesini. Siap libur. Emang biasanya malam milih di kali karena alirannya begini. Gak kuat di kali. Udah lah. Wah kasihan nih gak ada orang. Gua harus tepuk semua motor. Pager lah kayak gini. Ini saya pernah, Pak, di Batang Bulu kan ketari. Banyak itu. Kalau itu. Saya pas airnya surut ya? Ger. Losok. Makan makan ikan mas. No, masih sabu sebelah sono. Mas, ikan mas makan di sini. Ada. Kadang-kadang saya juga bawa ikan mas. Kadang juga paranya nggak makan sama sekali. Malah ikan mas yang dimakan. Kadang malah bentar yang dimakan. Dimakan. Ikan, ikan, ikan. Alah, bocor. Kecil masih belum lama. Ih, sini mah bocor sekarang sih. Ini banyak banget, Mas. Gede. Ini nih. Iya. Ya, enggak aku. Dua. Oh, mana kali mati? Tahu saya cuma petelin itu kan. Kalau di situ masa sering ini. Oh. Kan sekali di situ. Selera saya mancing yang air-air anteng. Nah di danau itu bete, gampang pesut. Pak, itu yang di tengah itu jarang yang mancing. Panas. Bukan panas, saya juga 2 jam sudah enggak ada yang makan. 2 jam. Kan ada kayu, Pak, di situ tuh. Padahal mancingnya di situ. Apa ini? Ya, memilik tadi. Enggak, benar itu kejaran begini. Mencep banget. Heeh. Lemparnya. Hah? Kecil. Kalau gede ya langsung aku nggak pernah, nggak berani ngejar lu. Cuman betah 3 kali kayak itu kayak, nggak nyerah. Mancing aja. Bingung, mancing blosok nggak bisa. Ini ukuran seberapa sih? Kena, kena itu kecil. Lumayan itu mah. Yang tadi lebih gede. Tadi kan belum kelihatan. Tadi dari tadi kayaknya ini udah. Iya. Ketahuan no. Telek lagi. Kayaknya dari tadi makan lagi tuh. Yang itu. Ini. Dari tadi tapi itu. Jangan-jangan udah nyangkut kayak tadi. Kecil lagi jangan-jangan. Ya iya kalau begitu. Ntar dulu. Yang gede mah udah ngelobrok dari tadi. Udah ngeplak dulu. Apa kayak pare mati. Banyak kayak gua pinggiran sini nih. Di sininya. Heeh. Di tempat ikan baru nyampe dari kali, biasanya bisa di situ. Mau mikir taunya di pinggir aja udahlah, gitu kan. Ya timahnya enggak kuat, ini kecil-kecil. Ngurus aja gitu sono. Ini kan jeglong belah sini nih, begini. Dalam banget ini. Ini kan rata, ini turun begini. Jadi sininya? Iya, kan kayak musik ngumpet. Kalau yang kemarin mah, itu ada jaring tuh, dicegat. Rawe? Enggak, jaring. Tuh padoknya masih tuh. Masa mau mancing, aduh, jaring untang sini lagi. Pas di jalannya. Ruwet nih malah. Udah paham mah ini jago. Waduh parahnya nyampe ke panas jam. Ada buruk ya. Kok ngendot? Udah nyangkut. Wah nyangkut. Nyangkut gak taunya. Nyangkut rumput. Orang lagi makan kan? Siapa yang nyuruh makan? Banyak rumput kali ya? Ini apa? Bukan rumput sih. Tanah. Granjol-granjol gitu. Tanah gini, gelombang. Nah, ya pas itu tuh udah. Pas itu? Saya kan ngomongnya gak bakal jauh dia emang.
aja buat tarik dapat mah. Pusing. Kalau ada juru kuncinya di sini mah enak. Tahu di mana nih? Pakai cacing merah tuh udah capek tuh narik kayak gitu tuh. Tapi di sini saya kan mancing kayak kutukan di sini loh. Ada dapat sili aja. Dapat sili satu udah enggak dikasih lagi. Nah. Saya aja bingung sama teman saya tuh. Bisa dapat sili udah. Sili itu satu-satunya udah. Enggak bakal dapat lagi. Nyampe sore. Enggak disabar-sabarin. Iya, oh, benar banget ini sili ini. Para yang banyak ya. Apa sih pengen tahu hasilnya apa? Ada paranya enggak? Wih. Nah, kalau ini kena nih. Kayaknya kena. Itu. Aduh, ya. Itu banget dari tadi. Aduh, segini. Makan yang kecil lo hilang bener. Makan ikan yang kecil. Laper ya. Lagi hilap. Itu udang semua isinya, gede-gede. Gimana enggak cepat habis? Tuh, ketelak lagi. Hilap makan pare segini. Lagi nih gede nih. Wih. Silikon. Sili. Gampang copot itu. Yo kalau buat saya mah ikan kutukan itu. Jangan nangkut-nangkutin gitu. Ya kan tiap orang beda-beda. Nih, ini kalau ditaruh nih muternya minta ampun ini. Saya megang mah durinya ada enak digoreng. Pakai lap ya. Enggak ada. Enggak ada arus. Put kena. Oh, kecil loh. Ya. Oh, kecil kali. Kelamaan itu jepitnya. Ikannya kegedean. Ikannya kecil, yang banyak kegedean, dilepeh, enggak ketelan. Enggak apa-apa. Ya gede aja, yang kecil entar dulu. Ya diseret ikannya kali. Enggak keseret. Dikira ekornya doang. Panas kali ya, ikannya pada ketengah aja. Minggir dong. Ah, banget. Orang saya datang itu tadi itu bambu kelihatan dah paling senti 2 senti. Enggak kena kan Pak ya? Lupa mulu kalian teman. Sen. Oh, kenal, udah kena. Kecil lagi kayaknya. Deh. Kecil. Gini. Iya, rata segitu itu semua. Iya, ya. Wah, ada 2 kilo. Padahal laron kuat di hari ini. Ya. Setahun sekali musimnya. Saya mah keluar kenceng banget airnya. Masuk apa keluar? Keluar. Ini aja suaranya kenceng banget keluar. Oh. Ukurannya, aduh lagi rakus-rakusnya begitu. Wih, itu air masuk lagi ya? Iya, masuk ini. Hah? Ah, keruh parah. Kacau. Lagi nelen. Paling kan jam 2-an ya sono lah mancing. Udah kena. Gede ini. Lumayan. Ah.
lumayan. Udah kelihatan dari belakangnya sih. Itu ya sudah gitu mantep mah. Ya akhirnya ngangkat juga. Giginya lumayan loh kalau ngoncik tok nggak mau copot. Gak mau. Bau intang meringis. Intang saya itu yang biasa buat itu hilang. Ada 10 aja. Ini buakan. Nggak sih mbak, dong gitu kok maling sini dapat sini udah. Oke bosku, sepertinya udah mendung, siang-siang udah mendung banget, kayaknya mau badai. Hari ini kita dapatnya berapa nih? 1, 2. Mau dapatnya 5, alhamdulillah. Kita dapat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada anakan baung 1 nih. Endet 1. Alhamdulillah. Semoga menghibur. Kita pulang dulu. Balik lagi ke sini.